Allah, saya buat saya form 1 saya macam tengok sini-sini saya sebab kakak family saya tak ada seorang pun yang adik-adik saya tak ada seorang pun yang ambil account yang ambil admit. So saya macam admit ni apa? Saya tak tahu pun kewujudan admit ni sebenarnya. Lepas tu bila saya dah naik form 2, form 3, saya rapat dengan sini-sini, oh bahawa saya tahu rupanya ada benda admit ni. Ya, macam tu. Saya macam tak adalah macam admit macam susah dia tengok dia orang macam kata susah. Saya macam boleh ke nak masuk ni? Tak nak lah masuk. Sampai rasa macam tak payah lah, tak nak lah masuk form 4, form 5. Ya Allah. Saya waktu tu saya macam ya macam saya cakap macam saya tak adalah target dapat. Saya sebenarnya tak ada kelas sains. Tapi sains pun ambil admit juga. Account pun ambil admit juga. So saya macam tak kisahlah mana-mana pun dapat. Tapi saya target sains. Sekali dapat account, saya macam okay takpelah account. Okay. So saya macam aduh kena juga admit ni. Aduh stress je. Macam manalah admit ni nanti semua. Stress rambut semua kan. Alright. First kan. First, masuk je kan. Masuk je dalam Zoom tu, dia rasa macam, aduh ni mesti macam kelas-kelas biasa je ni. Macam macam kita tengok-tengok kat tu kan. Lepas tu sekali tengok dia punya yang join, dekat tu, dekat 600. Macam, wah, serius lah 600 yang join. Macam, oh ni. Lepas tu dia start, dia just tunjuk, dia adalah jenis yang rakam macam dia, tunjuk apa yang dia tulis, kamera dekat atas tau. So kita nampak apa yang dia tulis tu. First dia tunjuk nota je tau. Lepas tu kita macam, biasalah kita salin lah nota tu kan. Macam tak tahu apa benda ke dah nota ni. Apa benda dia macam ni kan. Ni tu. Apa benda tak faham langsung. Lepas tu sekali dia buka je mulut. Ha. Memang waktu tu tiba-tiba semangat jadi tau. Memang macam, wah ni boleh ni. Mulut adalah keyakinan tu ada sikit. Lepas tu bila dia start masuk bab first, maksudnya macam tajuk kecil yang pertama lah yang macam nak kira dia punya titik. Ada bagi yang Y sama dengan MX tambah C tu kan. Untuk kita cari lukis graf semua. Lepas tu kita boleh guna cara dia, cara-cara dia sendiri. Lepas tu kita macam mula macam oh okay boleh okay faham dah mula kita okay, rasa macam okay boleh target tajuk ni boleh target ni. Okay lepas tu dia mulakan dengan latihan. Lepas tu bila dah ajar. And then dia masuk latihan. Bab latihan. Okay dia bagi latihan ni. Dia buat contoh satu dulu. Okay kita buat ramai-ramai. Okay kita lukis graf. Okay betul. Admit ni kan. Apa special admit ni. Kalau kita dapat jawab satu soalan. Kita akan addicted. Nak buat lagi. Kita akan macam nak buat lagi. Sebab dapat. So bila dia bagi latihan pertama. Kita buat sama-sama. And then dapat tau. Kita macam wow. Best ni. Lepas tu dengan dia bukan jenis cikgu yang ajar straight macam okay hari ni kita nak belajar bab ni, okay mula-mula buka buka ni semua. Tak, dia boleh bergurau, dia kata oh perempuan, dia kata lelaki buaya darat lah. Dia macam kita member, kita bercerita macam ajar dengan member macam tu. And then bila dia bagi latihan tu, kita lukis graf. Itu macam mana cakap kita macam automatic macam soalan ni, bagilah soalan bentuk macam mana pun semua habis settle lah. Oh okey benarlah ni je, oh X Y je, oh tak X Y huruf lain lah, X Y. Oh lukis graf je, oh plot, oh lukis garis, oh lorekkan je, oh kira ni, oh nilai maksimum, nilai minimum je, julat je, oh senang je rupa macam ni, 10 memang confirm langgar gambar nak. Waktu macam, okay lepas ni nak dia cakap tak, dia nak ajar tajuk, lepas ni dia kata nak ajar tajuk apa, nama dia cikgu, tajuk apa, buat form 4 tu. Apa ni normal index. Dia nak ajar tu saya rasa macam bagus. Kalau saya buat 18 bab, 18 bab, 18 kelas pun saya sanggup masuk. gitu. Alhamdulillah. Tahniah kepada Takif. Takif, okey, apabila Takif dapat sentuhan kelas dari apa yang kita dah pun lalui ni, apakah target Takif kali ni? Apa yang Takif confident boleh dapat? InsyaAllah itu semua kerja Allah. Tetapi Takif dah nampak apa yang di hujung terowong sebelum ni gelap gulita, tapi kali ni lebih cerah. Apakah target Takif untuk AdMed? Ini soalan cepu mas ni. kita bukanlah kata kita nak tunjuk ke apa, tapi kita kena yakin kan. So sebab lepas kelas ni, kita tahu semua ni, saya rasa A plus tak mustahil lagi. Macam tu. Tepukan untuk Takif. Alright.